warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alihi wasohbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati seluruh dewan juri serta teman-teman peserta lomba robotik madrasah tahun 2020 yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan lomba robotik tahun 2020. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita kepada akhlakul karimah sesuai dengan sabdanya yang berbunyi innama buistu liutammima makarimal akhlak, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah, sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farah Khalifatunisa Sabila, biasa dipanggil Farah. Perkenalkan, nama saya Panita Salsabila, biasa dipanggil Panita. Kami mengikuti lomba robotik madrasah tahun 2020 dengan kategori mesh solving dari tim robotik MTS Negeri 2 Kota Cilegon. Robot mesh solving yang kami buat ini menggunakan microcontroller Admega 16. Dan robot mesh solving ini memiliki 7 sensor infrared, 2 motor DC, dan 5 tombol. Tombol pertama untuk menyalakan on off, tombol kedua untuk mereset robot, tombol PB1 untuk menyalakan semua sensor, tombol PC3 untuk menjalankan robot, dan tombol S1 untuk mengkalibrasi robot mesh solving. Robot mesh solving ini diprogram menggunakan aplikasi kode fashion CVR. Kita buka aplikasinya, lalu kita program sesuai dengan track. Setelah itu kita boot all. Apakah untuk mengetahui apakah ada yang error dengan program yang kita buat? Jika tidak ada, kita klik OK. Setelah itu kita buka aplikasi Extreme Burner AVX, lalu kita klik open. Main. Setelah itu klik write out. Close. Oh, udah deh. Juga sudah dipakai di berbagai negara-negara maju, contohnya waiters, transportasi umum, dan lain-lain. Itu dia cara memprogram dalam menjalankan robot mesh solving yang kami buat ini. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.